Fashion. Hari ini pagi hari Minggu tanggal 4 Desember kita ada di alun-alun Kota Palu di lapangan Buat Lemo Pekarangan kantor Wali Kota Palu. Ada keramaian di sini. Kita ketemu dengan saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Kali ini kita ketemu dengan saudara kita penyandang disabilitas. Dikenalin dulu bang, namanya siapa bang? Halo, assalamualaikum. Salam inklusi. Saya Imansyah. Saya dari organisasi PPDI, Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia. Dan juga saat ini saya ada kegiatan Hari Disabilitas Internasional yang sama-sama bersama teman-teman disabilitas lainnya, yang mana disabilitas ini kami ada kategori beragam disabilitas, yaitu disabilitas fisik, kemudian disabilitas sensori, kemudian disabilitas intelektual, dan disabilitas mental. Nah, dalam hal ini kami bersama-sama melaksanakan Hari Disabilitas Internasional. Saya panggilnya Bang Irman atau Mansa? Mansa saja. Bang Mansa. Oke. Bang Mansa terlahir, maaf ya, ya. Terlahir sebagai kaum disabilitas. Iya. Jadi saya sih sebelumnya saya bukan penyandang disabilitas. Itu sebelum umur 2 tahun. Saya seperti biasanya ya, bukan penyandang disabilitas normal. Cuman pas umur 2 tahun itu sebabnya cuma jatuh, tapi begitu dicoba bawa ke dokter, ternyata dokter memvonis bahwa saya terkena polio. Nah, sampai saat ini saya jadi penyandang disabilitas. Bang Mansa tadi menjelaskan bahwa di kehidupan normal Bang Mansa menikmati kehidupan normal itu selama 2 tahun di awal kehidupan ya? Ya betul sekali. Jadi di 2 tahun itu saya seperti biasa, seperti anak-anak pada umumnya, Kalau boleh bilang anak-anak yang masih di masa pertumbuhan, yeah, yang masih aktif. Nah, sebab pas musibah itu jatuh, saya selama setelah itu 3 hari kemudian itu panas tinggi. Nah, maka orang tua saya membawa ke dokter, dan dokter juga sebenarnya tidak memberikan suntikan, tetapi hanya memberikan obat untuk penurun panas. Tapi begitu 3 harinya ternyata kaki saya tidak lagi dapat bergerak seperti biasa dan tidak bisa lagi berjalan begitu. Dan kehidupan saat itu berubah drastis gitu ya? Iya, kehidupan setelah itu memang berubah drastis. Jadi yang tadinya dengan ceria, bisa berlari, bermain, tapi ketika sakit, semuanya berubah. Jadi tidak bisa lagi bermain seperti biasa. Lebih akrab dengan Bang Mansa. Bang Mansa berusia berapa sih? Sekarang 42 tahun. 42 tahun. Kan? Berarti kalau 2 tahun kan saya berarti kelahiran tahun 1980, iya, sudah berusia 40. Jadi selama berarti kurang lebih 40 tahun sudah sebagai penyandang disabilitas. Begini Bang Mansa. Bang Mansa, kalau untuk diketahui teman-teman, Bang Mansa berkehidupan secara normal seperti orang-orang pada umumnya, berumah tangga, punya anak, istri, yang keluarga yang memahami dan mengerti kehidupannya. Iya betul sekali. Jadi untuk saya sendiri sebagai penyandang disabilitas, tapi saya mempunyai istri non disabilitas. Nah, kehidupan yang saya jalani seperti biasa pada umumnya, ya berumah tangga, dan untuk saat ini kegiatan saya bersama istri saya punya usaha di segi kuliner, pembuatan kue
Ya, alhamdulillah inilah yang aktivitas saya juga. Untuk saat ini kebetulan saksikan perhatian dari pemerintah maupun NGO dari ini melibatkan kami penyandang disabilitas untuk terlibat aktif dalam setiap kegiatan ataupun program yang dilaksanakan. Nah, saya pun terlibat. Alhamdulillah, dengan adanya keterlibatan ini saya banyak mendapatkan manfaat, banyak pengetahuan, banyak pembelajaran. Jadi bagi saya sebenarnya disabilitas yang sudah berkeluarga dengan hal-hal yang saya sudah berpartisipasi disabilitas yang inklusif hanya memberikan dengan punya keterbatasan beraktivitas sehari-hari masih membutuhkan bantuan jelas, tapi apa hal-hal yang bisa dilakukan secara mandiri? Yang bisa dilakukan hal yang mandiri ya sebenarnya beribadah aktivitas harian cuman bahkan saya bisa dalam hal ini bisa mencuci, membantu juga istri kalau masak-masak dan sebagainya, bahkan untuk usaha mandiri yang terkadang memang butuh bantuan dan kita misalnya ke tempat yang pada tempat itu mungkin belum ramah bagi disabilitas, ya tentu memerlukan seperti saya kan pengguna kursi roda. Nah, dalam hal ini kalau yang belum akses itu masih butuh bantuan, tapi jujur dalam kehidupan aktivitas sehari-hari saya bisa mandiri, tidak mengharapkan lebih. Ya, artinya posisi saya juga memahami bahwa disabilitas selagi kita ini masih bisa diberikan nikmat yang tentunya tidak untuk menyulitkan kita, maka kita perlu syukuri terus kita berusaha. Kalau memang disabilitas kita ini memang boleh kategori terlalu berat, ya memang harus membutuhkan bantuan lain ya. Tadi sempat disinggung tentang harapan dengan lingkungan ataupun dari pemerintah untuk memperhatikan lagi kaum disabilitas. Seperti apa perhatian pemerintah menurut Bang Mansa? Ya kalau untuk saat ini dan upaya kami juga ya teman-teman disabilitas, mengharapkan memang pemerintah memaksimalkan terutama akses disabilitas, ya aktivitas yang bisa diakses oleh teman-teman penyandang disabilitas. Nah, dalam hal ini untuk kita Kota Palu sendiri itu memang belum maksimal. Jadi beberapa pelayanan publik itu belum mengakses bagi penyandang disabilitas. Nah, inilah harapan kami bahwa kedepannya pemerintah yang mana sebenarnya undang-undang disabilitas itu sudah ada, yang mana undang-undang nomor 8 tahun 2016 bagi penyandang disabilitas. Hanya saja memang kita memahami bahwa undang-undang itu belum diterapkan secara maksimal. Nah, kedepannya itu bahwa kalau kita ada kerjasama kolaborasi antara baik penyandang disabilitas, pemerintah dan masyarakat itu kita sama-sama coba bagaimana menjadikan Kota Palu atau sekitarnya ini yang ramah bagi disabilitas. Ya, itu menjadi harapan Bang Mansa dan teman-teman. Ya, itu harapan kami, tujuan kami seperti ini. Kan, boleh dibilang kita punya hak yang sama. Hanya saja kami disabilitas ini ketika melakukan aktivitas itu ada hambatan. Tapi jangan jadikan hambatan sebagai masalah, tapi bagaimana jadikan hambatan sebagai solusi untuk kebersamaan kita. Dan itu juga pesan Bang Mansa buat teman-teman yang belum tersentuh sama bantuan. Iya, betul sekali. Teman-teman lebih ditekankan pesan-pesan untuk teman-teman yang memiliki kesempatan hidup yang sama seperti teman saya yang menyandang disabilitas. Apa untuk pesan-pesan bagi teman? Ayo, saatnya kita semua disabilitas, teman-teman disabilitas, kita tunjukkan kita punya disabilitas. Kita juga bisa melakukan. Jangan melihat bahwa diri kita ini punya keterbatasan, tapi ke depan kita melihat apa yang bisa kita lakukan yang terbaik. Kalau kita melakukan hal-hal yang positif yang menjadikan disabilitas itu diterima oleh masyarakat, tidak lagi menjadi stigma negatif, maka semua kekurangan paham. Nah, inilah disabilitas, teman-teman disabilitas. Mari kita bangun bersama. Kita percaya diri,
kita terlibat dalam setiap aktivitas yang mana mengangkat daripada marwah desa. Berkesempatan di channel Dedi Sapa Teman, Dedi Sapa Teman berterima kasih Bang Mansa penyandang disabilitas Kota Palu. Terima kasih. Sama-sama. Channel Dedi Sapa Teman. Assalamualaikum. Ada tuna netra, tuna daksa, tuna rungu. Oke, itu adalah macam-macam atau ragam disabilitas. Seperti di Pulau Ayu, bisu, tuli. Netra dengan tuli. Terima kasih. Itulah yang disebut dengan penyandang disabilitas. Jadi penyandang disabilitas itu ada beberapa ragam. Pertama disabilitas fisik. Si tetap semangat. Semangat ya. Jangan kalah dengan teman-teman disabilitas. Kalau dilihat yang bukan disabilitas sudah loyo-loyo, itu harus malu dengan teman-teman disabilitas ya. Oke, tetap semangat.